Wakil Bupati Subang bertindak selaku pembina upacara memasuki tempat upacara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kepada penerima kehormatan Satya Lencana, kami persilakan untuk maju ke depan. Semangat perubahan ini hendaknya menjadi landasan pegawai di lingkungan Kementerian ATR atau BPN untuk dapat memegang integritas, selalu bekerja keras, adaptif, inovatif, kolaboratif, dan kreatif dalam menghadapi perubahan organisasi ke depan. Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan ruang yang lebih luas dan peran penting bagi tata ruang sebagai ujung tombak dalam memberikan perizinan. Dan diharapkan akan memberikan kemudahan berusaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini juga dilakukan untuk mendorong lebih banyak wirausaha baru, mempercepat transformasi sektor informal menjadi sektor formal.